sini di Desa Pamotan untuk menikmati suasana alami sawah antara Malang dan Jerman. Jadi sayang kalau ditinggalkan. Pak, depannya api, Pak. Kasih apa jenis? Oh, yes. To our channel. So. Bote ya. Jadi bisa beli di sini. Mangap. Oi, api eo mai. Sorry. Welcome back to our channel. Kata sandinya apa? Katze, Mama, der macht ein bisschen nach vorne. Miau. Nach vorne. Nochmal. Oh, takut. Sorry. Fabian. Rame ya termasuk ini Bu ya. Oh, iki lho api. Ayo. Biar. Ya. Ini apa? Mana? Sore ini kami mengantar rombongan dari Surabaya ya, Kak ya. Ya. Di sini di Desa Pamotan untuk menikmati suasana alami sawah. Mungkin besok pagi bakal kita antar ke sawah sebelah barat. Nah, gimana nanti di tepi sawah ada sebuah sungai yang lumayan bagus dan view-nya asik buat foto-foto. Ya. Natural ya, ini natural masih ya, nggak usah jauh-jauh ke Bali. Bagus loh. Ini dari Surabaya berapa jam? Kalau dari Surabaya kalau via tol ya kurang lebih 3 jam. 3 jam ya. Tadi kita juga 3 jam. Itu udah macet di tol tadi. Welcome back to the pop channel. Lenat, es kita herkana suka. Welcome back to awas. Oke, baca 1, 2, 3.
Welcome back to our channel. Ada pesannya? Ada pesannya? Kian. Ambil sana hinton, Fabian. Lechen. Hast du ein Foto gemacht? Du musst bewegen, Fabian. Du musst. Ini kita lihat homestaynya dulu guys, mana cocok enggak gitu ya. Nah, assalamualaikum dulu Helena. Assalamualaikum. Nanti ini. Ini kita belum dapat apa namanya, belum cek. Enggak, belum pesen apa namanya hotel. Untung dibantu sama ini teman-teman dari apa ya, desa Pamotan Dampit guys. Jadi itu tadi yang view-viewnya tadi itu yang dari sana ke sini itu 5 menitan kayaknya. 5 menit ya? 5 menit. 5 menit. Ini sampai gede. Ngarepe siapa? Di sini kita mau cari homestay lagi yang satunya gitu. Yang ini kan karena mendadak belum siap begitu guys. Terus kamarnya cuma 2 gitu. Terus yang kita lihat satunya lagi, oke? Jolali. Follow Pamotan. Pamotan. Visit Pamotan. Iya, enggak ada. Visit Pamotan. Ada, iya, iya. Ya. Oke. Pulang orangnya. Oh iya. Jadi pengen di sini akhir sebenarnya. Enak di sini. Fabian wes ngantuk. Pak, depannya api, Pak. Kasih apa jenenge? Oh, depan juga bisa ya. Iya, Bu ya. Oke. Dalamnya ini guys di desa. Woi, api omae. Ini rumahnya, guys. Gede banget. Oh ini, bagusnya rumahnya. Wih, ada ikan nih. Helena. Seneng. Loh, ini juga ada ikannya. Here, au. Lenat, shh. Here, au. Oh ya, yes, boleh. Biar. Iya. Ini guys, ini di depan, ini di ruang keluarganya. Aku disuguhi iki guys, enak. Apa mas? Mas Sam ini apa namanya? Bote ya. Jadi bisa beli di sini guys. Jadi Mbak Novi bikin UMKM-nya kayak gini, enak banget. Halo. Enak ya Fabian. Ayo Mbak, ayo Mas, Fabian coba lagi. Ini rasa apa Mbak? Ini rasa apa? Ini jagung.
Enggak. Enak ya temenan. Itu produksinya itu. Itis bahannya itu. Oh itu, itu. Gak usah sandalan. Gak usah ini langsung ini. Langsung gak usah. Sehat. Ini bahan. Kandak lo bahan ini mako. Yes. Anu. Tapi bisnis kartu belum ada. Potato kayak potato sejenis potato tapi tengok hutan. Oh kelapa babian? Kelapa. Nyor. Itu loh. Chicken. Petani nih. Ayo. Tapi bisnis kartu belum ada. Nicht so glatt wie unsere Kartoffeln. Kandak lo, iki kena ke tombo ma lambung. Achso, das ist Magensäure so. Wenn man das jetzt so isst. So wie Maniok makan dia ngomong kayak pohong. Bukan. YouTube. Masuk YouTube. Ini guys, mochi klepon. Nyaman. Enak banget. Enak durian. Ini siapa, Dek? Dejevin. Siapa? Dejevin. Dejevin. Namanya bagus sih. Hier kannst du essen hier, dies hier. So, jadi kita makan dari bapaknya itu yang jualan di depan, guys. Enak. Ya, bapak matur suwun. Enak pak suwe. Belum greng. Oh ya sip. Tak kayak apa? Malah kaku mana nih? Wes. Ayo. Padang iki sampeyan yo. Sik. Ditutup ae. Go. Weda. Zero blue. Antara Malang dan Jerman. Jadi sayang kok ditinggalkan. Nyema selalu. Sik. Antara Malang dan Jerman. Jadi sayang kok ditinggalkan. Nyema selalu. Sampai apa aku jenenge beli susunya anak-anak lho. Loh, dek kene iki beda budayae mbek wong kota. Masak mie goreng. Sa. Sa. Boleh. Salim. Nahauze. Sampean Guten Nacht. Pak, monggo.